회사대? 예! 회사대? 예! 회사대? 예! 알함두릴라 알함두릴라 랍비 알아민 والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد yang sama-sama kita hormati alim ulama dan guru-guru agama yang kita hormati anggota dewan DPRD Kabupaten Tabalong yang kita hormati Bapak Polsek Harwai dan yang kita hormati pengurus keluarga besar Pancasila Persaudaraan Setia Hati Teratai Cabang Tanjung Tabalong. Pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan rasa puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat limpahan rahmat-Nya, taufik, hidayah serta inayah-Nya sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersama di tempat yang sangat mulia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala berkat rahmat taufik dan hidayah-Nya. Pada malam hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan halal bihalal. Kami pribadi mengucapkan minal aijin wal faizin, mohon maaf kita dan spiritualnya juga ada di sana. Dan juga ini mungkin salah satu juga Pak untuk menjauhkan anak-anak kita dari kenakalan anak remaja seperti narkoba. Kami yakin kalau ada kegiatan-kegiatan yang sangat positif ini, insya Allah kita bisa Pak menjauhkan anak-anak kita dari masalah narkoba. Dan juga kami sebagai anggota DPRD Kabupaten Tabalong, bagian juga dari pemerintahan Kabupaten Tabalong, kami kegiatan ini sangat mendukung sekali, sangat setuju. Karena sebulan yang lalu, mungkin dua bulan yang lalu ya, ada Pak Elias datang ke tempat kita Pak, beliau meminta supaya dibangunkan padepokan. Alhamdulillah Pak, sebulan yang lalu kami ada sudah rapat dengan tim TAPD. Di tahun depan insya Allah untuk pencaksilat Pak Elias kita bangunkan padepokannya yang akan insya Allah banyak yang punya bakat Pak Elias. Jadi sekali lagi kami mengharapkan Pak Elias karena kami di sini sangat mendukung kegiatan-kegiatan ini. Kalau Pak Elias mau mengadakan evaluasi atau seperti ada lomba atau seperti apa yang pahamkan Pak Elias, kita di kami ulangi lagi. Insya Allah kami siap Pak bantu dana dan bantuan lainnya. Insya Allah. Karena kami memang suka Pak. Artinya untuk menjauhkan kenakalan anak remaja itu yang selama ini yang sudah kami lakukan itu main bola. Makanya di mana-mana kami usahakan ada lapangan bola. Yang kedua kami lewat anak-anak main bulu tangkis. Di mana-mana juga bisa kami bangunkan Pak gedung bulu tangkis. Insya Allah kalau kabupaten lain tidak ada Pak seperti kita di sini. Contohnya di sini ini wilayah Tran Pak. Kita sudah bangunkan Pak juga gedung bulu tangkisnya. Insya Allah tahun depan Pak pakai karpet gitu. Jadi sama aja kita mau main di Senayan, Bung Karno, Jakarta, mau main di sini sama Pak. Karena kualitas yang kita pasang sama. Insya Allah. Nah jadi sekali lagi kami mengharapkan supaya ini Pak jangan ibarat itu jalan di tempat. Kami ingin artinya pencak silat yang ada di Tabalong ini kalau bisa tadi sampai ke tingkat nasional Pak.
Jadi kalau Tabalong sudah dipastikan bisa anak buah Elias yang mewakili kalau bisa, kalau ada lomba-lomba Pencaksila. Nah oleh sebab itu kami rasa kalau sering mengadakan lomba-lomba atau mengevaluasi pihak anak buah sangkian sampai ribuan ini, insya Allah pasti ada menemukan bibit-bibit yang bisa muncul sampai ke tingkat nasional. Mungkin itu harapan kami. Kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.